Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat coding semuanya, apa kabar? Video kali ini kita bakal bahas tentang pemanfaatan variabel yang udah kita deklarasikan di pertemuan sebelumnya, sehingga kita bisa mengeksplor lebih lanjut tentang variabel yang sudah kita pelajari. Oke, kalau kalian sudah siap, kita mulai videonya sekarang. Yang pertama pastinya kalian silakan buka compiler yang udah kalian install di perangkat kalian masing-masing. Boleh kalian gunakan Dev C++, boleh kalian gunakan CX Android yang ada di ponsel kalian. Jadi sini saya menggunakan Dev C++ versi 5.11. Langkah yang pertama harus kita lakukan yaitu membuat file baru ya teman-teman. Saya Ctrl N aja. Lalu ketikkan struktur pemrograman C++ yang udah kita pelajari. Ya oke, strukturnya udah kita tuliskan ya. Nah sekarang kita coba deklarasikan sebuah variabel dengan menggunakan tipe data int gitu aja. Int sama bawahnya kita buat variabel juga menggunakan tipe data string. Ya oke, kalau sudah kita deklarasikan di sini ada nomor, dia memiliki tipe data int integer. Lalu dia memiliki value 1. Di bawahnya juga ada tipe data string dengan variabel nama memiliki value superman. Sekarang saya ingin membuat outputan atau mencetak variabel yang udah saya deklarasikan. Saya gunakan cout ya di sini. Oke, sementara seperti ini dulu, lalu kita save filenya. Menggunakan shortcut aja, kita menggunakan Ctrl S, tempatkan di tempat yang terbaik ya teman-teman. Di sini saya beri nama explore variable. Ya, kalau sudah kita coba compile and run. Jadi dia muncul 1, terus di atasnya di bawahnya ini ada Superman. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Sekarang kita explore bareng-bareng. Jadi gimana caranya kita mencetak dua variabel di dalam satu statement. Satu statement itu satu baris yang diakhiri dengan satu titik koma gitu ya. Jadi saya nggak buat dua kayak gini. Saya buat satu statement yang menampilkan dua variabel yang udah kita deklarasikan. Jadi saya cout di sini. Variabel pertama. Lalu dihubungkan dengan panah seperti yang di depan ini ya. Apa ini namanya? Jadi nama nanti tampil Superman. Saya di sini tuliskan. Nah, di sini kita tambahkan kurung lancip lagi ya untuk menambahkan variabel selanjutnya. Ya seperti ini, jadi nanti dia akan tampil seperti ini. Kita coba aja deh. Maksud satu statement itu seperti ini ya teman-teman. Jadi dia satu baris diakhiri dengan satu titik koma, dan dia tidak membuat cout lagi. Jadi satu cout yang menghimpun beberapa variabel yang akan kita tampilkan seperti itu. Di sini ada nama. Nama itu saya kombinasikan dengan string yang sudah dituliskan di sini. Jadi variabel yang sudah kita buat di atas yang kita deklarasikan, kita panggil di cout. Terus di sini kita berikan keterangan, lalu nomor juga saya cantumkan di cout ini. Jadinya dia satu baris. Ya, tampilnya seperti ini. Superman adalah superhero nomor 1. Misal saya ingin mengubah value dari variabel yang kita deklarasikan, itu saya nggak perlu mengubah yang ini. Saya cukup mengubah yang ada di atas. Semisal seperti ini. Nomor saya ubah menjadi 2, Superman saya ubah menjadi Flash. Flashman atau Hulk aja deh. Ya, jadi Hulk dia adalah superhero nomor 2 semisal.
Ya, jadi hasilnya dia kita nggak perlu mengubah cout-nya, cukup mengubah value yang ada di dalam variabel yang sudah kita deklarasikan. Oke. Ya, Hulk adalah superhero nomor 2. Ya, oke, selesai. Berhasil kita mengotak-atik. Kita berhasil menampilkan dua variabel dalam satu statement di pemrograman C++. Ya, oke, sekarang coba saya hapus semuanya di sini. Saya buat ibarat lain. Jadi, semisal saya ingin membuat konsep tentang aktivitas. Jadi, akan saya buat dua variabel menggunakan tipe data string. Ya, di sini variabelnya namanya aktivitas. Lalu dia memiliki value semisal berenang. Di bawahnya saya juga buat variabel baru ya. Dia dengan nama tempat. Nah, tempat ini value-nya saya beri karena berenang. Jadi lokasi atau tempat untuk berenang itu pastinya di kolam renang. Ya, seperti ini ya. Ya, jadi saya punya dua variabel dengan tipe data string. Yang pertama namanya aktivitas. Value-nya dia adalah berenang. Lalu di bawahnya ada string tempat atau variabel dengan nama tempat. Tipe datanya string tetap ya. Lalu value-nya adalah kolam renang. Ya, saya ingin menampilkan saya sedang berenang di dalam kolam renang. Ya, jadi saya memanfaatkan dua variabel di sini, memanfaatkan cout yang ada di bawahnya. Jadi saya cout di sini, lalu ya apa yang saya cout pertama kali, yaitu berenang. Atau saya berikan pembukaan seperti ini deh. Saya sedang. Lalu penghubungnya saya berikan kurung lancip seperti tadi. Aktivitas. Saya tambahkan lagi di. Tempat. Ya, jadi di sini aktivitas ini merupakan variabel yang sudah dideklarasikan. Dia harus persis karena apa? Di sini namanya aktivitas. Kalau di sini saya salah F saja, dia tidak akan mendeteksi karena apa? Karena C++ ini sifatnya dia sensitif. Bahkan huruf kapital dan huruf kecil pun dia juga sangat berpengaruh. Semisal di deklarasi sini aktivitasnya A-nya kecil. Lalu di sini saya ubah menjadi huruf kapital. Ketika saya run, dia akan tidak menemukan variabel aktivitas dengan huruf A yang kapital seperti ini. Jadi harus sama persis dengan variabel yang sudah kita deklarasikan. Ya, oke, hasilnya seperti ini ya. Saya sedang berenang di kolam renang. Jadi aktivitasnya adalah berenang, lalu string tempatnya adalah kolam renang. Nah, kalau saya ingin mengubah saya sedang berlari di lapangan semisal. Jadi di sini tinggal saya ubah berenangnya menjadi berlari. Lalu tempatnya saya ubah menjadi lapangan. Ya, saya compile and run. Dia akan berubah. Jadi saya cukup mengubah value dari variabelnya dan dia akan ditampilkan sesuai dengan format yang telah kita tentukan di cout. Jadi itu untuk menampilkan beberapa variabel di dalam satu statement di pemrograman C++ ya teman-teman. Jadi ingat di sini dihubungkan dengan panah lancip atau kurung lancip ya. Ya, oke, seperti ini. Oke, sekarang saya ingin mencoba menggunakan perintah baru. Kalau kemarin kita hanya membahas tentang outputan atau mencetak ya. Sekarang saya ingin mencoba membahas tentang inputan. Inputan bisa kita inputkan ke dalam sebuah variabel. Kan kemarin variabel itu merupakan suatu wadah kan. Wadah itu kan bisa berarti dia ada isinya atau dia sedang kosong. Semisal piring, piring itu nggak selalu ada isinya. Kita bisa mengisinya sesuai dengan yang kita inginkan. Semisal piring, selama dia makanan, dia bisa kita isikan di dalam piring tersebut. Selama dia minuman, kita bisa mengisikan minuman tersebut di dalam gelas. Seperti itulah istilahnya. Jadi saya di sini akan mencoba membuat variabel kosong dan akan mengisikannya dengan statement atau perintah cin. Kalau cout kan kita gunakan untuk membuat outputan atau cetak ya. Kalau cin ini kita akan mencoba menggunakannya untuk inputan. Jadi variabel kosong kita isikan value dengan ketikan keyboard menggunakan perintah cin. Oke, langsung kita implementasikan. Di sini saya hapus value-nya, variabelnya tetap ya. Ya, oke.
Jadi string aktivitas dia merupakan variabel kosong, aktivitasnya bisa kita isi sesuai dengan inputan keyboard. Tempatnya juga gitu, tempatnya masih kosong, belum ada isinya. Bawahnya tetap aja nggak usah kita ubah-ubah. Terus kita di sini coba berikan cin. Cin terhadap ya, jadi untuk kurung lancipnya itu menuju apa yang diproses. Kalau tadi cout kan berarti di sini cout ya. Saya sedang ini diproses menuju ke cout. Jadi apa yang di cout dia adalah saya sedang, karakter saya sedang. Kalau di sini apa yang di cin, ya yang di cin adalah variabel dengan nama aktivitas. Oke, di sini saya berikan cout dulu ya. Ya seperti ini, jadi saya berikan tulisan di atasnya. Apa aktivitas Anda? Lalu kita inputkan di dalam variabel aktivitas itu sebagai aktivitas yang kita ketikkan melalui keyboard. Terus di bawahnya juga saya buat lagi statement tempat. Kalau di atas kita menginputkan tentang aktivitas, di bawah kita menginputkan tentang tempat beraktivitas. Ya, saya berikan gini. Jadi nanti apa aktivitas Anda? Lalu kita inputkan aktivitas, misal berenang. Lalu di bawahnya di mana Anda aktivitas ini nanti kita ubah kan? Di sini sudah memiliki value karena kita inputkan kan. Jadi di sini nanti akan berubah. Di mana Anda berlari, kita ketikkan di lapangan. Nah, nanti akan ditampilkan di sini. Saya sedang berlari di lapangan. Langsung kita compile and run. Oh ya, di sini kurang, jadi kurang ada apa ini? Kurung lancip ya. Langsung kita compile and run lagi. Ya, hasilnya seperti ini. Apa aktivitas Anda? Coba berlari. Ya oke, di mana Anda berlari? Saya akan coba di lapangan. Ya, terus di bawahnya dia akan tampil. Saya sedang berlari di lapangan. Oke, sudah berhasil ya. Nah, tapi di sini ada yang mengganjal, teman-teman. Jadi di sini ada tab yang atau spasi yang kurang rapi. Di sini apa aktivitas Anda? Berenang. Kolam. Ya, di sini kurang rapi ya, teman-teman. Jadi untuk titik duanya dia tidak sama. Jadi di sini tidak pengen kayak gini ya, biar agak rapi. Jadi kita manfaatkan namanya escape sequence. Jadi kita gunakan backslash, kita berikan karakter khusus yaitu T untuk memberikan tab yang sama. Jadi di sini saya berikan backslash T. Ya, hasilnya kita coba lihat. Oke, di sini perubahannya kelihatan ya. Tadi titik duanya dekat di sini, sekarang agak menjauh 5 spasi ya ini, teman-teman. Jadi standarnya dari escape sequence untuk backslash T. Aktivitas Anda berenang. Di mana ada berenang? Kolam. Oke, saya sedang berenang di kolam. Dan saya variabel berenang ini, variabel aktivitas sudah diisi dengan berenang, variabel tempat diisi dengan kolam. Nah, tapi di sini programnya ini kita kan sudah membuat inputan dan outputan. Di sini ini masih ada kelemahannya ya, teman-teman. Jadi untuk kita compile variabel ini, string yang kita isikan dengan value melalui inputan keyboard, dia cuma bisa menampung satu kata. Kalau kita menggunakan cin seperti ini, contohnya seperti ini, aktivitas Anda berlari pagi. Ya, dia langsung mencetak karakter setelahnya atau mencetak variabel atau outputan setelahnya. Misal seperti ini. Saya inputkan lagi. Aktivitas apa Anda? Lari. Di bawahnya, di mana Anda lari? Di belakang rumah. Ya, jadi di sini cuma ditampilkan satu kata terdepan. Untuk belakangnya ini tidak ditampilkan. Karena apa? Karena cin itu dia hanya mendeteksi satu kata yang paling depan. Untuk belakangnya dia tidak terdeteksi. Oleh karena itu kita membutuhkan suatu perintah
yang lain agar CIN yang kita gunakan ini atau inputan yang kita inputkan melalui keyboard bisa terekam semuanya dan masuk ke variabel dengan tipe data string seperti itu. Jadi kita bisa gunakan yang namanya getLine. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya getLine. Jadi di sini CIN-nya ini kita ubah dulu, kita hapus. Kita ketikkan getLine, lalu memiliki parameter yaitu CIN, dan kemudian yang parameter selanjutnya dia adalah variabel yang kita deklarasikan dan ingin kita isi. Jadi di sini yang pertama apa, aktivitas ya. Kita lihat perubahannya. Yang di bawah juga seperti itu, saya copy saja ya. Saya copy dari atas, paste di bawah. Tinggal variabelnya kita ubah menjadi tempat. Oke, jangan lupa di save, Ctrl S. Ya, coba compile and run. Oh iya, di sini belum ada titik koma ya. Maaf, keliru. Oke, di sini kita coba. Apa aktivitas Anda? Senam pagi. Di mana Anda senam pagi? Halaman rumah. Oke, berhasil ya. Saya sedang senam pagi di halaman rumah. Oke, sekarang kita sudah berhasil untuk memberikan inputan di sebuah karakter dengan tipe data string. Nah, sekarang saya coba menambahkan satu variabel baru, deklarasikan variabel baru dengan tipe data int. Ya, saya integer. Integer apa? Umur. Ya. Saya ingin mengetahui umur si pelaku aktivitas tersebut. Ya, sebenarnya nggak penting sih, cuma ini kita gunakan untuk belajar tentang input output tipe data int kayak gitu. Jadi saya tambahkan apa aktivitas Anda, di mana Anda aktivitas tersebut. Terus di bawahnya saya tambahkan cout, usia berapa Anda. Ya, berapa ya, bukan berapa. CIN, jadi untuk integer kita langsung menggunakan CIN aja, nggak apa-apa, dia sudah berfungsi kalau integer, soalnya integer itu nggak mungkin dia spasi ya, jadi dia langsung angka gitu. Oke, kalau sudah kita tampilkan di bawah sini. Sini saya tambahkan handle biar nanti dia ke bawah, biar dia nanti ke bawah tampilnya yang paling bawah. Usia saya, umur, variabel umur, lalu kita tambahkan kalimat atau kata tahun ya. Akan ditampilkan usia saya adalah berapa tahun seperti itu. Oke, saya compile and run biar kita tahu semuanya. Ya, di sini kenapa lagi nih? Oh iya, kenapa selalu titik koma yang hilang? Ya, kita inputkan sekarang apa aktivitas Anda? Diam 1 jam. Di mana Anda diam 1 jam? Rumah kakek. Usia berapa Anda? 17 gitu aja. Ya. Saya sedang diam 1 jam di rumah kakek. Usia saya adalah 17 tahun. Oke, sudah berhasil ya. Oke, jadi itu ya teman-teman pembahasan kita hari ini tentang pemanfaatan variabel, dan kita sudah membahas tentang input output berbagai tipe data. Meskipun kita baru menggunakan string dan integer, saya harap itu sudah mewakili tentang variabel-variabel dengan tipe data yang lainnya, karena penulisannya juga hampir sama seperti ini. Oke, semoga bermanfaat video kali ini, terus berlatih. Saya akhiri di pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.